Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sebagai insan patriot Telkom, sudah seharusnya kita menyongsong perubahan dan masa depan. Dengan menjaga marwah Telkom untuk selalu memberikan yang terbaik dan memegang pedoman berakhlak. Menjadi amanah. Kita harus selalu memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Dengan kompetensi menjadi patriot Bekasi, kita terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Saling peduli dan menghargai perbedaan, sehingga terciptalah lingkungan Telkom yang harmonis. Menjadi insan patriot yang loyal dengan berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai seorang patriot, kita juga harus adaptif, terus berinovasi dan antusias menggerakkan perubahan. Yang terakhir, bekerja kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis untuk Telkom dan Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Akhlak merupakan values atau nilai-nilai utama sumber daya manusia BUMN yang harus diadopsi oleh seluruh perusahaan di bawah Kementerian BUMN agar setiap BUMN mengetahui, mengimplementasikan, dan menginternalisasikan core values tersebut. Seluruh karyawan Telkom Bekasi telah berkomitmen untuk menjadi insan patriot berakhlak, di mana menerapkan nilai-nilai core values akhlak dalam setiap kegiatan secara sungguh-sungguh dan memberikan usaha yang terbaik untuk melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja yang selaras guna mewujudkan tujuan bersama. Berikut adalah contoh implementasinya. Are you ready?